like a bird on a tree. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan coba untuk membuat video seperti yang sudah tadi Mr. Play dengan menggunakan aplikasi Filmora. Oke, bagaimana stepnya? Mari kita lihat. Pertama kita perkenalan dulu dengan menu barnya di Filmora yang ada di atas, yaitu File, Edit, Tools, View atau Export. Nah, setelah itu ke bawahnya yaitu toolbarnya ada Media, Audio, Titles, Transition, Effect, Element dan Split Screen. Lalu Mister akan cari dulu di sampel videonya, ada di situ. Setelah itu kita akan coba yang sesuai. Lalu Mister drag atau Mister tarik sampel videonya ke arah timeline. Nah, satu-satu. Nah, setelah selesai, Mister masukkan audionya. Nah, lalu Mister masukkan title-nya. Setelah itu Mister edit untuk title-nya, tulisan title-nya, text di title kita cari, kita edit dulu. Ya, sudah. Lalu Mister masukkan efek transisinya di toolbar transisi, kita cari, kita masukkan. Tidak perlu banyak-banyak untuk transisi, disesuaikan untuk biar videonya terlihat pas. Lalu Mister cari efeknya, disesuaikan juga efeknya. Setelah itu kita taruh efeknya di tiap-tiap videonya. Lalu Mister split screen di paling belakang untuk efek sinematiknya. Lalu Mister masukkan sampel video di split screen 1. Lalu Mister kecilkan screennya. Oops, tambahin dikit. Lalu di split screen 2. Setelah itu Mister cut untuk audionya karena kepanjangan, disesuaikan dengan durasi videonya. Mister cut dengan ngeklik tanda gunting di sini, lalu Mister delete yang audio yang masih tersisa di belakangnya. Lalu Mister geser untuk fade in fade out-nya. Fade in di depan dan fade out di belakang untuk audionya. Lalu Mister coba play. Seperti ini teman-teman. Ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman untuk hasilnya. Lalu kita coba untuk nge-play-nya dulu. Cara full screen. Oke. Lalu setelah kita play secara full screen, yang terakhir adalah kita akan merender videonya dengan cara export. Lalu kita setting frame-nya mau yang 25 atau 23. Lalu klik OK dan kita namai dulu. Lalu export. Nah, kita tunggu sampai proses renderingnya selesai. Setelah selesai kita buka untuk video yang sudah dirender, kita coba play. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, itu tadi tutorial singkat mengedit video dengan Filmora. Silakan teman-teman mencoba secara mandiri. Videonya bebas. Oke. Terima kasih, itu saja dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
Moms and Dads sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil? Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia 2 Seturan. Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas, ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia 2, menjadikan belajar tetap menyenangkan. Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah.